So kita ke Mekah. Flight pukul 2.40. Sampai ke KLIA. Let's go. Aku dah malam, pada semua orang pek dan juga bukan malam pek. So aku sekarang ni siang lah, orang main malam. So video dia hari ni kita akan ke Madinah. Kita boleh naik air bedah umrah. Flight pukul 2.40. So ni dah luggage dah check in. Kemudian kita ke part seterusnya. Let's go. So kita dah dalam flight. So ni barang yang ada dalam flight Saudi Arabia ni. Screen dan juga nampak. So boleh tengok movie. Kita flight 8 jam lebih kurang. Okay. Tak baik. Astaghfirullahalazim. Okay mak, so kita just landed. Kita turun dekat Madinah. Mekah lain. Ni Madinah. So okay mak, so ni kereta-kereta diorang. Sorry. So kita akan naik bus. Trip kita dengan travel agency lah. Bukan walk-in sendiri. So dia macam kita punya rombongan. Tapi kita rombongan, kita bukan rombongan cik lah. Kita punya rombongan, kita tetamu Allah. InsyaAllah. Sama next. Let's go. Here is suasana dia. Airport dia. Tak nampak macam airport. Nampak macam masjid. Nice eh. See you there. So, apa kelebihan yang kau nampak kat sini? Kau punya troli ni boleh tolak sampai bus, Mat. Okay. So, tak ada masalah. Nanti kena hantar balik lah kot. So, datang bulan 1 ni cuaca dia sejuk. Macam dekat Europe. Dalam 16 degree. 20 lebih kurang. So, ni bas kita dah lah. Bukan. 056. 056 bas kita. Okay. So, satu bas ni satu group lah. Okay, yang warna bas boleh naik dulu. Boleh lah. Boleh lah. So, kita sampai kat hotel kita. Apa nama tak tahu. So, tu Masjid Nabawi, Mat. Dekat je dengan hotel kita orang. So, kat situ lah makam Nabi Muhammad. Excited ni. Okay, Mat. So, sekarang kita dah sampai dekat Masjid Nabawi. So, kalau kau nampak ada satu warna hijau. Dia punya kubah warna hijau. Dekat bawah tu ada makam Nabi Muhammad. Hai. Okay, so dia punya payung yang terbuka tu kat depan tu lah. Dia bukan kat Mekah tu, payung yang automatik ni. Dia dekat Madinah. So apa yang kita kena tahu, sekarang ni kita berada di Madinah. Untuk ke Mekah yang ada Kaabah tu, ambil masa 6 jam untuk ke sana. Okay, so sekarang ni kita masih di Madinah. Aku harap aku lebih faham lepas ni. Macam ke Europe tu tak apa-apa aku cakap. Aku tak tahu aku kat mana, aku ikut je. Okay, so ni dah tua sikit. InsyaAllah. Also cuaca dia sekarang ni sama macam kat Europe lah. Dia sejuk. Dalam 24 degree 20 lebih kurang macam tu. Okay. 05 lu. Sama next. So ni tempat orang sembahyang lah. Dan juga tempat orang beriadah. So dekat tempat yang aku berdiri ni. Okay. Tempat yang aku berdiri ni masih lagi kawasan luar masjid. Even though dalam pagar tu pun masih lagi luar kawasan masjid. So masjid yang sebenar hanyalah di dalam. Okay. Ni masih lagi di luar. Dalam pagar tu pun kat luar lagi. Okay. Sejuk lah kat sini, sejuk. Dia punya cuaca tenang. Kita keluar balik nak ambil air sembahyang. Kita kena turun ke bawah untuk ambil wuduk. Turun di escalator, ambil wuduk. Kat bawah ni ada tempat ambil wuduk. So tu orang yang bersih lah. Orang yang cuci.
Toilet kat sini, nak ambil wuduk kat sini. Cantiknya. Mabel. Cepat, ni tempat ambil wuduk dia memang luas, sangat luas. Okay. Aku malas nak buat video lebih-lebih. Dah detail lah aku terangkan. Ibadah. Sambung next. Fly. Kita boleh masuk sleeper kita. Letak kat depan. So kita kena buka sleeper kita. Masjid dah lagi. So ni baru air zam-zam. So kita dapat masuk kat dalam ni. Dan lucky sahaja. So jom, bismillah. Kita try air zam-zam eh. For free. So kalau nak bawa masuk dalam bekas, buat macam tu. Sambung next. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, right. So ambil masa sejam lagi untuk kita subuh. Sekarang ni pukul 4.50. Kita semalam subuh kita kat sini masuk waktu pukul 5.50 eh. So ni keadaan subuh dia orang lah. Sangat sejuk. Suhu pada 17 degree. So orang dah start keluar. Sekejap lagi kita tengok ramai gila orang. Sambung next. Bye. Okay, ni kawasan masjid yang kita pergi semalam. Kita tengok orang kat dalam tu ramai kan. Memang sejuk, 17 darjah Celsius. So setiap pintu dia ada nombor. So korang kena ingat pintu mana korang masuk. 318 sana. 320. Okay mate, so sekarang ni kita nak lawat makam Nabi. Hanya lelaki sahaja dibenarkan eh? Yang lebih dekat lah. So kalau perempuan dia kena kat sana. So sekarang ni lebih kurang pukul, tak nampak apa-apa, pukul 10-11 macam tu lah. So jom. Tu kubah hijau pun. Kat bawah tu ada makam Nabi mate. Tu kat situ. Belah kiri ni raudah. So ni kita dapat lalu je. Okay mat, so sekarang ni ada dekat apa nama tempat ni? Tak sure lah mat, tak ingat lah. So Nabi cakap, sekejap lagi aku tengah. Ni tengah berdoa. Okay, so ni adalah kubur. Nabi janjikan siapa yang dikebumikan dekat sini, Nabi janjikan syurga untuknya. Okay. So ustaz tadi cakap kalau boleh berdoa lah supaya kita meninggal dapat dikebumikan di sini lah, macam tu. Okay. So ni lah tempatnya. Apa yang ada dalam tu sekejap lagi aku tunjuk. Jom kita panjat. Okay mat, so ni nama dia Al-Baqir. Okay, ni lah kubur lah. So rezeki lah, siapa dapat meninggal dapat ke bumi kat sini. Semua dijanjikan syurga mat. Nabi Muhammad yang cakap mat. Bukan orang biasa, kau confirm masuk syurga. Bukan, bukan ayah pin, bukan. Okay, ni confirm-confirm Nabi janji kan. So tak ada apa pun, dia padang jarak macam tu je. Batu-batu. So kenapa kita orang dekat sini? Sebabnya pintu asal dia tutup. Dekat sana boleh tengok sebenarnya, tapi dia tutup. So kita jalan jauh sikit untuk tengok juga. So panjat lah.
Kat sana rendah, ni tinggi. Okay Mat, aku takdelah, aku rasa macam wow. Ini pintu eh. Ini pintu. Ni nampak biasa je. Apa yang aku dapat check? Aku ketuk. Kau faham tak besi solid? Besi yang memang solid, bukan besi hollow. Ni semua solid Mat. Tak ada hollow Mat. Ya, ni ni macam plate tapi plate tebal. Ni memang besi solid. Semua tu pagar besi solid Mat. Saudi kan negara kaya. Ha, so tak pelik lah pintu pagar dia memang full of metal. Sambung next. Okay Mat, sekarang ni kita berada dalam masjid yang kita layak tengok tadi. So alhamdulillah rezeki kita orang boleh masuk, boleh semayang lah dalam ni. Ni masjid. Masjid lah. Masjid Nabawi. Depan tu makam Nabi. Sana? Makam Nabi. Tempat azan. Ha? Tempat azan. Oh. Rezeki Mat. Every subuh eh macam ni. Nampak nice. Tak pernah tak ada orang eh. Teruja rasa Mat. Cuma main doa. Kau pun tengok gate ni. Kau tak tengok gate sana lagi. Dekat sini ada banyak gate. Orang ramai-ramai gila. Okay, so setakat ni aku sampai kat sini, payung tu tak tertutup lagi. Payung tu always terbuka. Lepas tu toilet macam ni lah. Ni tandas je. Daripada atas turun kat bawah, bawah juga tandas. So saving space lah. Tandas kat bawah, tak ada kat atas. Saving space, underground punya space lah. Mantap. Aku respect gila design masjid ni. Ni pintu pagar ni, pintu pagar solid ni. Kayanya Arab Saudi. Ni Mat, first time in life aku. Aku tengok kering yang besar ni dan ni masih panjang ni Mat. Tak tahu berapa tingkat boleh naik. Tapi kering ni memang super besar. Kita tengok dia punya arm pun kita dah tahu dia boleh pergi jauh mana. Okay. Kepala dia bawa kecil je. Tapi dia punya arm padu Mat. Terus sekarang ni kita nak pergi ke Pasar Kurma. Dekat sini mostly banyak Indonesia duduk kat area sini. Thai Bafon Hotel. Ya Mat, sekarang ni kita berada di ladang kurma. Rumput-rumput palsu eh, bukan rumput ori eh. So kat dalam tu ada chilling vibe lah. Tenang is good. Ya Syekh. Nak cakap Arab tak pandai. The vibe. Ini yang dikatakan the vibe. Dia punya shop-shop tu, wow. Lain country kau pergi, lain vibe yang kau dapat, right? Okay. Macam pokok kelapa sawit pun ada. Okay, Mat. So, ni vibe lepas orang balik solat isyak. So, update sikit. Aku dah kebah sikit lah. So aku seharian dekat bilik, demam, pening kepala, macam batu atas kepala. Dia punya pening tu malah macam lah. So ni suasana, orang balik isyak lah. Malah ramai lah. Masjid penuh lah. Okay Mat, so ni pintu dekat ni, Al-Munawarah. Pintu 333 kan, lebih kurang macam tu lah Mat. So dekat sini dataran lah. Orang nak bergambar, orang nak pergi cari makan, orang nak shopping. So dah dekat depan tu. So habis isyak tadi, kita terus jalan. Sambung. So tadi Hilton. Ni Maiden Hotel. Lepas tu dekat depan tu ada macam tempat makan lah. Kot makanan lah kat depan tu.
dia Asia punya ke? Bukan eh? Dia bukan Asia kan? Tak tahu tapi ada bakso. Ah, dia macam, dia lebih kurang lah Asian street. Ah, dia macam tu. So, jom kita tengok jaga ada apa kat sana. Dia dekat dengan Modern Hotel. Dekat pintu dia tadi, sambung terus kat sini. Bapak ramai eh. Kat sini makanan Easter kan? Haa, kat sini ada makanan Easter. Sini ada jual bakso, Mat. Nampak tau. So, mi ayam, bakso. So, kau nak apa? Macam-macam lah kat sini ada, Mat. Makanan-makanan pilihan negara lah. Mat, kedai-kedai dia macam ni lah. So, ni suasana highway dia. Bukan highway lah, lebih kepada jalan lah. So, depan tu Toyota Corolla. Belakang ni Hilux GLX. Agak lucah di situ. Bentuk bodi Hilux ni kan sebab tayar dia kecil. Lepas tu belakang ni Camry. Ni macam biasa lah, Innova. Mungkin nama dia lain. Tu Van Hayes. Bas dia orang macam bas Rapid lebih kurang. Madinah Bus. Toyota, Hyundai banyak kat sini. Okay, so aku tak sangka macam mana. Yelah, aku dah tahu Madinah apa ni, Arab Saudi ni negara dia kaya. Tapi aku tak sangka sekaya ni. Masjid tu, Masjid Nabawi tu, ya Allah, punyalah besar. Dia punya pintu pagar pakai besi solid. Itu yang aku rasa teruja tu. Betul lah Arab Saudi ni kaya. Tapi itulah macam orang cakap, tanah Arab sekarang ni dah mula nampak hijau-hijau. So maksudnya tu apa? Kita dah dekat penghujung, Mat. Okey. Ha tu. Kereta polis dia orang. Chevrolet. Okey. Ha, Arab Saudi dah start tumbuhan-tumbuhan hijau. So jomlah kita. Faham-fahamlah apa maksudnya tu. Okey. So yang beratur banyak ni mostly taksi lah sebagai customer. Okey. Hijau-hijau. Maksudnya tanah Arab dah mula subur. Ada belajar agama air tu? Ada eh. Tapi kalau kau jadi ponten sekolah aku tak tahu lah. Bila tanah Arab ni dah mula hijau, itu bermaksud tak lama dah kita dah nak penghujung dah, Mat. Rempit tu satu hobi. Kita dengan kita ni agama Islam, so wajib lah buat benda wajib tu lah. Aku tak kata aku baik. Tapi aku macam tu lah. Jahat macam mana buat kau, jaga sembahyang lima waktu. Okay? Harap kau dapat terima dengan hati terbuka lah. Kaya Saudi ni. Betul punya kaya. Something recommended withdraw duit kat sini. Sebabnya dia punya rate lagi murah daripada money changer dekat Malaysia. So kau tukar dalam RM500 kat Malaysia, jumpa ATM, kau withdraw kat sini je. Tapi make sure sebelum kau withdraw tu, kau pergi kat Memendo You, kau aktifkan untuk apa ni, untuk kau punya international withdraw. Dia overseas punya withdraw. Make sure aktif dalam Memendo You tu, baru kita boleh withdraw dekat negara luar. Okay, so rate dia cantik. Macam tu lah kira-kira. Sambung next. Tunggu Zohor ya, Mat. Every time semayang memang ramai umat manusia. Ya Allah, bangga jadi umat Islam. So, setiap kali nak semayang ni, aku akan simpan slipper aku dalam plastik dan aku akan letak dalam beg lah, supaya elak daripada hilang lah. So, setiap kali pergi semayang, aku akan bawa beg The North Face aku. InsyaAllah beg The North Face ni aku akan restock lah. Okay, ramai yang tanya, minta maaf. Dah lama tak pergi Vietnam. Nanti siap restock lagi. So, ada je tempat kosong lagi kat belah dalam tapi belah belakang sikit. So, dapat tempat kosong, alhamdulillah, Mat. Dapat semayang kat dalam masjid. Okay, Mat. So, ni suasana maghrib. Bila spotlight tu buka, cerah kat sini, Mat. Nampak tau. Cantik, Mat. Nice. Ni, Mat. Seberang jalan sana pun tu ada yang tengah berjalan tu. Ramai gila, weh. Ya Allah. Ini yang belah sini. Yang belah sana tu, kat atas jalan tu. Oh, sepah lagi orang nak pergi semayang maghrib. Ya Allah, berkatilah dunia. Bumi. Bumi Islam, ya Allah. Okay, Mat. So, settle. Isyak.
Hari ni aku berkesempatan untuk melihat orang apa ni, agama dia Islam, tapi Islam apa tu orang panggil? Syiah. Okay, so aku tengok dia semayang. Okay, dia semayang malaju. Macam kau tengah rukuk, kau daripada tegak kau rukuk kan, kau tak sempat nak asyhadu, tak sempat nak apa-apa. Kau faham tak? Nak sebut bismillah pun tak, dah habis dia dah naik. Syiah macam semayang. Okay, mula aku tengok, okay, dia semayang laju. Okay, aku tengok orang lain semayang laju juga. Mungkinlah dia orang tak baca, sebab itu adalah bacaan sunat. Okay, rokok sujud tu bacaan sunat sebenarnya. Duduk dua sujud pun bacaan sunat. Tak apalah, mungkin dia orang tak baca. Okay, yang laju tu. Tapi bila aku tengok dia orang punya tahiyat akhir, lain macam. Dia ketuk peha dia. Mula-mula aku perasan rakaat kedua, dia semayang dia macam bangun takbir, dia macam bela rambut. Kau ni semayang ke apa? Lepas tu dia rokok sujud. Lepas tu dia macam tahiyat dia tu yang kantor dengan dia tu Syiah. Macam mana? Dia macam ketuk peha. Dia tepuk, faham tak? Dia gosok peha. Okay, dia gosok, dia tepuk peha. Lepas tu sup dia belah. Aku macam, lepas aku pandang Pak Arab depan aku tu pun, dia pandang juga mamat tu semayang eh. So dia macam, aku pun macam macam tu, bersama-sama dengan dia reaction kita orang. So ni first time dalam hidup aku tengok Syiah semayang lah. First time dalam hidup aku 2023 fly. Fly betul mamat tadi. Okay mat, so sekarang ni dalam pukul 1, we going to Masjid Nabawi. So dalam Masjid Nabawi tu, okay, dia ada satu part tu nama dia Raudah. Raudah ni adalah makam Nabi Muhammad. Okay, so nak masuk Raudah, kita kena booking by app. Seorang satu handphone, seorang satu app. Kemudian nak masuk tu, kita kena tunjuk kita punya permit tu. So kalau boleh, sebelum sampai sini, korang dah booking lah slot tu. Sebab untuk lelaki senang, dia untuk perempuan yang payah. Make sure ada nombor visa. Kalau boleh dapatkan nombor visa korang, sebabnya nak masuk app tu, nak register app tu, kena ada visa. Okay, bila dah ada visa, ada nombor pasport, boleh register, boleh masuk terus. Kita boleh apply. Contohlah kita sampai 26 kita sampai kan. So kita dah boleh set 27 kita dapat masuk Raudah. So kalau macam perempuan masalah sikit, kita orang itu sampai 20 slot kosong 26. So orang perempuan dia masalah sikit, tak boleh masuk 26 bulan tu, kita orang nak ke Mekah. Ada macam tu. Okay, so nama app tu Nusuk. So hari ni kita orang baru kesempatan 24 bulan untuk masuk ke dalam Raudah Raudah Nabi Muhammad. So dekat situ mustajab untuk doa. So mana yang masuk dalam grup aku, grup Telegram aku tu, yang kirim doa tu, insyaAllah aku baca dalam tu kalau berkesempatan lah. Sebabnya kita orang ada masa setengah jam je kat dalam tu. So let's go. So kalau korang perasan, video aku selalu masuk kat situ. So aku masuk kat situ. So ni kita kena cross ke sini. So cross kat sini ada satu kubah warna hijau. Ada kat situ makam Rasulullah. So itu nama dia Raudah. So pintu nombor satu kat situ. Okay. So kita orang dah book by 2:30. Sekarang ni pukul 1, kita menuju ke sana lah. Sebab sebelum masuk tu biasa berkumpul dulu. Kita hanya ada masa setengah jam di dalam tu. Okay. Ya mat, so ni semua dah beratur untuk masuk Raudah. Maksudnya dia orang dah ada slot-slot dia orang kan. Slot pukul 2, slot pukul 3, slot pukul 1 eh. Semua dah stand by dah. Okay mat, so kat sini ada checking lagi. Checking untuk kita punya app. So kalau app kau ada permit, dia akan tulis Nusuk tu aktif. Okay, tengok contoh jap. Permit, okay, macam tu. Lepas tu dia keluar aktif. So kau dibenarkan masuk lah. Kat sini ada proses check sebelum masuk. Alhamdulillah, aku punya permit 2:30, tapi pukul 2 dah boleh masuk. Awal sikit kot. So bypass aku pun lepas masuk. Let's go. Ya Allah, Raudah man. So boleh semayang kat sini. Entry point for visiting the Raudah. So semua yang sunat dulu sebelum kat sini. Sejuk ni macam kat sini. So masuk ke makam.
طريق حجي طرف يا يمين طرف يا شيخ yang masuk ke tanah haram dilarang memburu. So tak boleh memburu atau boleh membunuh lah. Tak boleh bunuh serangga boleh lah, macam burung macam lembu ke memburu tak dibenarkan dalam tanah haram. So itu syarat dia. Lagi apa Itu je lah yang aku ingat. Sebab aku nampak burung tadi. Zohor kali ni aku nak try semayam dekat escalator tu roof lah. Nak try naik atas tengok ada apa, macam mana dekat atas. So jom. Okay, ni view daripada tempat aku selalu semayam. Okay mat, so ni dekat rooftop semayam kat atas. Macam ni view dia. Mamat depan ni tegur aku tadi. Dia kata dia suruh aku ikat rambut. Aku dengar ikat rambut haram. Dia pula cakap halal. Nanti aku tanya ustaz. Thank you.
cakap dah kat korang, krim ni besar. Kau tengok, ini bukan krim biasa. Aku kan krim biasa. Rupanya dia naikkan krim. Dia adalah base untuk tower crane. Tower crane dia base. Jahat barang ni. First time dalam hidup aku tengok ni depan muka ni. Maknanya tower crane bergerak. Jahat weh. Hush. Kat ujung tu siap ada roda. Hai korang. Hai. Tentu pun boleh kah? Jahat. Oh, rezeki aku dapat tengok benda ni. Aku suka mesin sebenarnya. Daripada kecil eh, tapi tak ada lah excited sangat kan. Tapi bila jumpa benda pelik macam ni, teruja lah. Makan kan? Jangan janda. Nanti maknya marah. So, kios tu hilang. Kios tu dalam masa sehari hilang. Eh, dua hari lepas aku datang, kios tu ada lagi kat sini. Okay, kios yang berniaga aku cakap ada makanan Easter. Selamat. Tak ada kawah lazim. Begitu pantas kerjanya. Tinggal kios yang belah depan tu je. Belah sini dah habis dah. So, ni nak masuk asar. Patah balik lah, Mat. Asar tu? 15 minit lagi nak masuk asar. So, nampak dia orang tutup kedai. Nak solat, tutup kedai eh. Lain macam. Ni building ni nama dia Ben Daud. Building ni. Dua building, dah bawah ni ada Ben Daud. Ben Daud ni dia shopping complex. Lepas tu dia ada macam supermarket belah bawah Ben Daud. Okay. So biasalah kita, aku suka benda luar negara. Aku try. Kucing. Tahu aku rasa kucing kat sini macam lain sikit lah. Bila kucing Malaysia muka dia. Tapi tak banyak ada.